Okey, pakaian dan kelengkapan untuk memburu. Pakaian dan kelengkapan untuk memburu. Biasanya kita akan pergi memburu dua orang lah. Yang hadapan seorang, yang belakang seorang. Minimum lah, minimum dua orang. Boleh juga pergi seorang, tapi kena pastikan ilmu penuh di dada. Okey. Okey, bila dua orang, yang depan tu dia akan bawa satu set lampu suluh, lampu suluh, bateri dengan mentol spare. Lepas tu dia akan bawa senjata lah. Senjata tu sama ada senapang, lembing, apa lagi, elastik ke dan sebagainya. Okey, untuk yang belakang pula, dia akan bawa apa? Dia akan bawa air, dia akan bawa makanan, dia akan bawa karung. Karung ni kita nak isi, inilah binatang buruan kita. Kita nak isi landak ke kancil pelanduk, nak isi rusa, kijang. Lepas tu kita akan bawa apa lagi? Okey, untuk pakaian perseorangan pula, pakaian perseorangan daripada atas ke bawah, kita akan pakai cap. Oh, cap supaya kalau sejuk, kita punya kepala pun tak sejuk. Kalau panas, kepala kita pun tak panas. Dia untuk, senang kata, dia untuk mengekalkan suhu badan lah. Okey, yang turun ke bawah sikit, kita akan pakai baju. Baju lengan panjang. Baju lengan panjang ni untuk mengelak daripada digigit nyamuk, digigit agas. Okey. Dan baju tu make sure lasak lah, lasak. Sebab dalam hutan ni kadang-kadang kita kena terlanggar duri. Terlanggar duri. Bila duri tu terkena badan kita, disebabkan baju tu berkualiti, duri tu tak dapat menembusi baju dan kulit kita. So dia kan macam gitu je. Dia macam tak load lah, tak load. Okey, turun ke bawah lagi, kita akan pakai tali pinggang lah. Tali pinggang ni kita boleh pakai kat perut supaya kalau kita terpaksa mendaki tempat-tempat yang memerlukan tenaga yang kuat, dia akan mengikat perut kita lah, mengikat perut kita. Dan dengan cara tu kita dapat mengelakkan dari terkena buasir lah kalau kita angkat barang berat dan kita akan mendaki curam yang yang curam lah, curam yang cerun. Dan turun bawah kita akan pakai seluar panjang, seluar panjang sampai ke bawah kita akan pakai stokin. Okey, lengkap tu stokin supaya kita dapat mengelakkan diri kita daripada terkena pacat. Pacat ni sebenarnya dia tak bahaya kalau kena gigit, cuma gatal-gatal, tapi gatal-gatal akan menyebabkan kudis. Kudis tu akan menyebabkan jangkitan kuman dan seterusnya, bahaya. Bila selepas gigit tu kalau kita tak rawat, ini menjadi bahaya. Okey, dan turun lagi kita akan memakai kasut getah, kasut potong getah. Kasut tu lasak sebab kalau kena air dia takkan lekang. Lepas tu dia memang lasak lah, memang lasak. Dia lasak liat. Lepas tu murah. Harga dia mungkin berbelas-belas, tak ingat. Dah rasanya lah macam RM18. Mungkin sekarang dah RM25 kot. Okey, itu daripada atas sampai ke bawah. Itulah kelengkapan yang kita nak guna semasa memburu. Okey, bila kita tengok dua orang pergi memburu, biasanya yang depan ni dia akan fokus melihat mata. Bila kita pergi memburu, kita akan nampak mata tau, mata. Kita boleh kenal mata kancil, kita boleh kenal mata pelanduk, rusa, kijang, landak dan sebagainya. Itu adalah tugas orang depan. Dia akan menembak, dia akan memberi arahan. Dia adalah ketua. Yang belakang ni hanyalah pengikut. Tapi dalam masa yang sama, dia akan suluh ke kiri ke kanan. Tapi dia tak boleh suluh ke depan. Dia suluh kiri ataupun kanan sahaja. Okey, itu adalah keperluan ataupun kelengkapan memburu bila kita pergi memburu berdua ataupun pergi memburu seorang diri. Okey.